Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan OP 27 Motor. Nah, kali ini saya akan ngebahas 3 motor garapan OP. 3 motor yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman. FFA. Nah, tiganya sama nama FFA, tapi punya beberapa hal yang memang satu yang 200, satu lagi yang 200, satu lagi yang 500. Dan mungkin teman-teman penasaran. Sebelum kita lanjut di video yang bakalan saya review 3 motor FFA OP. Nah, saya mau ngasih tahu nih, ada aplikasi trading terpercaya dari Binomo. Nah, teman-teman mesti tahu, karena dari aplikasi ini teman-teman bisa punya profit yang lebih buat uang jajan teman-teman. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, ini masuk aplikasinya ya. Nah, untuk yang pertama saya akan kasih info ke teman-teman cara teman-teman untuk melakukan deposit. Klik 3 garis kiri di atas. Oke. Langsung klik lagi untuk depositnya. Nah, untuk deposit itu teman-teman bisa bayar atau teman-teman bisa pilih metode pembayaran itu melalui akun-akun virtual akun seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa bebas memilih ya sesuai dengan yang teman-teman punya. Oke, kita balik langsung ke menu awal. Nah, ketika teman-teman sudah deposit, itu akan ada deposit teman-teman itu akan ada di akun ini. Nah, ada dua jenis akun teman-teman. Yang pertama akun real, yang kedua akun demo. Karena teman-teman sudah deposit, teman-teman bisa langsung menggunakan melalui akun real. Saya klik ya. Oke, kita muncul nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih tanda di bawah sebelah kanan ini? Yang pertama hijau dan yang kedua merah. Nah, ini teman-teman bisa mengukur naik atau turunnya. Untuk hijau itu naik, untuk merah itu turun. Jadi teman-teman bisa menebak atau menganalis proses analis teman-teman. Nah, untuk pemula teman-teman bisa langsung saja klik yang ini nih teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menganalis rata-rata pergerakan dari grafik yang ada. Nah, ini kan saya udah nih, berarti kita tinggal pakai aja ya. Nah, oke. Kita langsung main ya teman-teman. Ini akun real saya 9.564. Nah, untuk mainnya itu teman-teman punya investasi yang nilai investasinya teman-teman bisa pilih mulai dari 14.000 sampai dengan 14 juta. Nah, kali ini saya akan pilih di 1.400. Nah, kita mulai main nih teman-teman nih ya. Nah, teman-teman sebelum kita main ini ada indikator nih. Indikator ini menandakan tipe grafiknya. Teman-teman suka yang mana? Ada yang tipe gunung, ada yang tipe garis, dan ada yang triple lilin, juga ada tipe bar. Jadi teman-teman bisa milih aja sesuai dengan kemauan teman-teman. Oke, kita balik teman-teman. Nah, kita main nih dengan nilai 1.400. Saya pilih grafik naik. Grafik naik ini bakalan punya waktu sekitar 1 menit. Jadi teman-teman bisa melihat hasil dari grafiknya dalam waktu 1 menit. Apakah kita berhasil mendapatkan depositnya atau mendapatkan profit yang lebih bagus. Wow, naik nih dan menang. Wow, 2.562 profit yang saya dapatkan kali ini. Mudah kan untuk mendapatkan profitnya untuk kepentingan kita. Nah, jadi teman-teman langsung aja yang mau download dan teman-teman mau dapat profit lebih baik untuk kita, jadi teman-teman langsung baca aja link yang ada di dalam deskripsi kita. Oke? Yuk teman-teman, kita langsung review aja tadi sesuai janji saya 3 motor garapan OP yang terbaru. FFA. Gas! Nah, sekarang kita bahas mengenai 3 motor FFA yang memang tadi saya sudah gambarkan. FFA 500 meter, FFA 200, FFA 200. Jadi teman-teman mesti tahu, satu FFA kita saat ini nggak ada. Sedang tahap rekonstruksi namanya. Bukan rekonstruksi sih namanya lebih tepatnya. Sedang tahap perbaikan, tapi tidak ada di sini. Yang ada saat ini ada 2 produk garapan terbarunya OP27. Yang pertama yang ini 500 meter teman-teman. Yang kedua yang sebelah sana. Sebelah sana itu yang 200, FFA 200. Jadi teman-teman mesti tahu, yang 500 meter akan kita bahas. Nah, riset yang terbaru ini
OP27 menggunakan 2 tabung silinder knalpot. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Kemarin-kemarin mungkin kita udah beberapa ada reviewan, ada yang foto duluan atau segala macam, itu memang nyatanya. Ini videonya saya terbitkan, saya kasih lihat. Ini 2 knalpot. Ada kiri dan sebelah kanan. 2 knalpot ini sebenarnya sih dari diambil dari konteks pembuangan yang memang harusnya adil antara kiri dan kanan. Dari torsinya segala macam. Kalau saya tanya sih dari sang pemilik dan sang mekanik, ini pakai asas keadilan. Pembuangannya antara kiri dan kanan adil. Jadi sama-sama mengeluarkan pembuangan. Itu katanya. Nah, untuk motor 500 meter ini, banyak sekali yang memang, wah ini buat liaran, wah ini buat apa, enggak. FFA ini memang khusus buat ajang resmi di Indonesia, tidak untuk liaran. Dan dalam waktu dekat ini, kita bakalan coba setting di Sentul. Jadi kita bakalan reset, kita bakalan setting sampai semaksimal mungkin. Tapi sekali lagi, ini bukan buat liaran. Jadi saya menepis isu-isu atau gosip-gosip yang bilang motor ini memang dipersiapkan buat liaran. Tidak, ini hanya untuk resmi. Oke, ini garapannya yang tadi saya bilang untuk 500 meter. Klarifikasinya juga udah. Apa saja sih yang memang sudah dipersiapkan dari garapan 500 meter ini? Banyak. Ada beberapa teknologi yang dilakukan mulai dari karbu, blok mesin, blok head, segala macam. Banyak perubahan untuk kemampian, untuk regulasi kabel dan segala macam itu kita banyak. Tapi kalau untuk review modis untuk modifikasinya, kemodisan, keharmonisan yang saya pernah bilang, kalau OP bikin motor pasti selalu harmonis dengan warna. Oke? Masih mempertahankan warna yang memang sudah teman-teman tahu OP punya warna seperti ini. Oke? Kalau untuk garapan rangka sudah pasti AP87 jadi pilihan utama. Terus untuk yang lebih mendetail sih, ya sudah seperti biasa. Untuk rem belakang kita pakai Kolex rem yang memang kecil tapi pengereman kuat. Untuk yang depan juga sama, dengan teknologi-teknologi terbaru dari beberapa produk luar yang dimodifikasi oleh sang mekaniknya OP27. Oke, kita review untuk yang FFA yang knalpot sebelah kanan. Nah, ini yang knalpot kanan, knalpot garapan terbaru. Untuk FFA garapan terbarunya OP27 dengan knalpot kanan. Yang sebelumnya knalpot kiri teman-teman bisa tahu itu udah jadi rekor nasional dengan rekor dengan time 65,39 ya. Nah, kita balik nih, ini review FFA-nya terbarunya OP27. Dari segi warna teman-teman bisa nilai ini punya siapa, bosnya siapa. Nah, luar biasa. Pokoknya saya cuma bilang ini luar biasa. Setelah dia memenangkan satu FFA dengan The Best Time Nasional, kali ini dikembali membuat suatu metode yang beda. Yang tadinya knalpot sebelah kiri mengagetkan khalayak banyak, kali ini normal nih, knalpot kanan nih, kali ini knalpot kanan. Kecepatannya berapa segala macem ini mungkin memang belum disetting, tapi menurut mekanik dan owner ini bakalan jadi pertaruhan 2 FFA terbaik dengan 2 pembalap OP yang saat ini ada, Agung Benggol dan Hendra Kecil. Kita lihat yang lama atau yang baru, atau dua-duanya memang luar biasa, atau jangan-jangan ini bakalan jadi pepecah rekor nasional lagi. Oke, kita tunggu saja. Saya Ateng, OP27, pamit.